Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu ngedukung channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Maaf kalau akhir-akhir ini aku jarang upload karena banyak sekali kesibukan. Tapi pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan suatu kisah yang datang dari salah satu kampung. Dan ini masih di daerah Jawa Tengah. Jadi masyarakat yang ada di kampung tersebut mempercayai bahwa kalau ada orang yang meninggal dan kita itu menjemur pakaian di depan rumah, pasti penghuni rumah tersebut akan kena sawan orang meninggal. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke cerita, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ada salah satu kampung dengan julukan Kampung Sawan. Kenapa bisa demikian? Karena banyak sekali orang yang ada di kampung itu terkena penyakit yang dihubungkan sama mistis. Contohnya sawan orang meninggal. Seperti yang udah aku jelasin di awal, bahwa kampung tersebut masih berada di daerah Jawa Tengah. Dan memang masyarakatnya itu sangat percaya kalau ada orang yang meninggal dan ketika ada orang yang menjemur pakaian dan jalannya itu dibuat lewat jenazah ketika mau dimakamkan, orang yang menjemur pakaian itu akan terkena sawan orang yang meninggal itu. Pernah kejadian kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi di kampung tersebut ada warga baru namanya Bu Yanti. Bu Yanti ini berasal dari kota. Jadi dia ke kampung itu karena ngikut suaminya ya. Suaminya itu Pak Tomo namanya, dan Pak Tomo ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD yang ada di daerah itu. Nah, jadi lokasinya itu di depan sekolah SD kurang lebih sekitar 10 meteran itu dia masih di lingkungan sekolah ya. Di situ ada satu bangunan rumah yang diperuntukkan untuk guru yang menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, kurang lebih sekitar 2 bulan Pak Tomo sama istrinya yaitu Bu Yanti menempati rumah dinas itu. Waktu itu hari Selasa jam 7 pagi, orang yang ada di kampung itu ada yang meninggal. Nah, biasa kan kalau Bu Yanti ini kan ibu rumah tangga, jadi aktivitas di pagi hari ya masak, nyuci, jemur gitu kan. Nah, waktu jam 8 pagi, setelah tadi jam 7 ada yang meninggal, jam 8 pagi itu waktu Bu Yanti jemur pakaian ya di depan rumahnya itu, tiba-tiba tetangga depan rumah itu nyamperin sama Bu Yanti. Dia bilang kalau Bu Yanti nanti jemurannya dimasukin dulu ya. Loh, emang kenapa Bu? Jawab Bu Yanti. Tetangga depan rumah cuma bilang, gak apa-apa, yang penting sebelum jenazahnya lewat di depan rumah itu jemuran pakaiannya itu harus diturunin dulu atau dimasukin ke dalam rumah dulu. Kalau enggak nanti Bu Yanti bisa kena sawan gitu kan. Nah, karena kata-kata sawan ini masih asing ya di telinga Bu Yanti, karena Bu Yanti kan asalnya dari kota. Nah, kemudian Bu Yanti tanya, loh apa sih sawan itu gitu kan. Nah, tetangganya cuma bilang, sawan itu ya sawan Bu, jadi sakit. Nanti kalau jemurannya nggak dimasukin ya Bu Yanti nanti sakit gitu. Tetangganya cuma bisa ngejelasin kayak gitu toh gitu.
Habis itu karena memang nggak percaya ya akan hal-hal yang mistis, Bu Yanti ya udah jemurannya ya dibiarin di depan rumah gitu aja. Nah, kemudian jam 10 pagi, betul, jenazahnya udah selesai disolatkan di masjid, kemudian dibawa ke pemakaman, yaitu di kuburan, melewati jalan yang ada di depan rumahnya Bu Yanti. Nah, ketika proses pemakamannya udah selesai, kemudian di sore harinya, kurang lebih sekitar jam 5 sore, Pak Tomo ini dikagetkan sama sosok pocong. Padahal masih jam 5 sore gitu ya. Ada sosok pocong yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang rumahnya. Waktu itu cuma berapa detik gitu aja pocong itu muncul. Ya kalau bahasa Jawanya ya cuma mak klebat gitu aja. Biasa kan kalau kita sebagai manusia itu, kalau di sekitar kita ada makhluk astral itu ya otomatis suasananya makin mencekam dan hawanya itu langsung merinding gitu kan. Begitu juga yang dialami sama Pak Tomo waktu itu. Nah, dengan adanya kejadian itu, Pak Tomo nggak langsung menceritakan ke istrinya, yaitu Bu Yanti. Karena menurut Pak Tomo, ketika nanti diceritain ke istrinya, istrinya malah takut gitu kan. Nah, kemudian kurang lebih sekitar jam 7 malam, waktu Bu Yanti ini mau ke kamar mandi, Bu Yanti ini dikagetkan sama sosok pocong seperti yang dilihat Pak Tomo tadi sore. Nah, jadi pocong itu berdiri tepat di depan pintu kamar mandinya. Saking takutnya, Bu Yanti ini langsung lari menuju ke ruang tengah untuk menemui suaminya. Dia bilang kalau, Pak, itu kok ada pocong ya? Gitu. Padahal selama ini nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh kayak gini. Ada apa ya, Pak? Gitu kan. Kemudian, walaupun Pak Tomo itu sebenarnya takut ya waktu itu, akan tapi ya jiwa lelakinya keluar di depan istrinya ya, seakan-akan berani gitu kan. Walaupun sebenarnya dalam hati, aku ya takut, Bu, gitu kan. Nah, waktu Pak Tomo itu mau nengokin ke belakang, sebelum sampai di kamar mandi, jadi Pak Tomo itu sebelum sampai kamar mandi kan melewati ruang dapur gitu ya. Sampai di ruang dapur, Pak Tomo itu sudah dikagetkan sama sosok pocong sama yang sore atau yang tadi barusan dilihat istrinya. Nah, pocong itu tepat berdiri di samping rak-rak piring gitu. Matanya merah, mukanya hitam. Habis itu ya udah Pak Tomo langsung lari nemuin istrinya yang masih ada di ruang tamu. Habis itu ngobrol-ngobrol di ruang tamu sama istrinya. Ya heran aja, 2 bulan belakangan ini gak pernah ada kejadian itu atau kejadian-kejadian aneh lah intinya. Nah, kemudian ya udahlah, mungkin karena kita kurang ngajinya atau kurang ibadahnya gitu, kata Pak Tomo waktu itu. Nah, habis itu mereka berdua langsung ngambil wudhu, kemudian sholat, sosok pocong itu gak muncul lagi. Nah, akan tetapi waktu jam 10 malam ketika mereka mau tidur gitu ya, mau tidur, tiba-tiba di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya itu muncul sosok pocong itu lagi. Akan tetapi posisinya itu kayak tiduran gitu loh, kayak tiduran, dan ya biasa kan suasananya langsung kayak mencekam, dan ya mereka berdua langsung merinding gitu ya, merinding. Dan saking takutnya mereka berdua, ya apa yang dia bisa baca ya dia baca gitu kan, entah ayat kursi, entah sholawat, entah apa gitu. Akan tetapi sosok pocong itu nggak langsung hilang. Kalau nggak salah ya sekitar 5 menitan baru hilang gitu sosok pocong itu. Nah, habis itu kurang lebih sekitar jam 11 malam setelah adanya pocong yang di atas lemari itu, tiba-tiba Pak Tomo itu ngerasa badannya itu nggak enak, panas gitu ya. Ya semacam demam, dan demamnya itu tinggi gitu, sampai dia itu menggigil. Nah, habis itu ditanya sama Bu Yanti, kenapa Pak? Nggak tahu Bu, ini kok aku tiba-tiba panas badannya gitu. Ya dirasa mungkin demam biasa, ya Bu Yanti cuma bisa ngambil kompres, kemudian dikompreslah keningnya Pak
Tomo itu malam itu. Nah, selang satu jam Bu Yanti ini juga ngerasain badannya demam, sama seperti yang dialami Pak Tomo. Nah, habis itu mereka berdua malam itu nggak bisa tidur karena memang badannya rasanya nggak karuan itu kan, mana mungkin bisa tidur itu. Habis itu pagi harinya karena Pak Tomo juga harus ngajar di sekolahan SD gitu ya, berhubung sakit ya nggak bisa ngajar gitu. Nah, kemudian kurang lebih sekitar jam 8 pagi dewan guru itu jenguk melihat kondisi Pak Tomo, kenapa Pak Tomo kok nggak masuk gitu kan. Nah, habis itu berbondong-bondong dewan guru itu ngedatengin atau ngejenguk Pak Tomo. Nah, dengan adanya rame-rame itu, tetangga depan rumahnya Bu Yanti ini kan ngelihat gitu kan. Nah, saking keponya yang namanya ibu-ibu ya kayak gitu, terus ikut ke rumahnya Pak Tomo, kemudian ngelihat, oh Pak Tomo sama Bu Yanti sakit toh gitu. Iya ini Bu, kata Bu Yanti. Nah, kemudian tetangganya bilang kalau salahnya sih kemarin Bu Yanti tak bilangin, nggak percaya, suruh masukin jemurannya ke dalam rumah, malah dibiarin aja di luar gitu, jadinya kena sawan kan gitu. Terus Bu Yanti cuma bilang, lah aku nggak tahu Bu, terus kalau udah terlanjur gini mau gimana lagi gitu, ya mungkin ini demam biasa. Jadi Bu Yanti sama Pak Tomo masih pikirannya itu positif loh, menganggap kalau sakitnya itu ya demam biasa, nggak karena sawan atau hal-hal yang mitis itu. Mereka belum punya pikiran sampai situ, intinya gitu. Nah, habis itu malam yang kedua setelah ada orang yang meninggal tadi, itu pocong itu lagi-lagi muncul. Kurang lebih sekitar jam 8 malam, waktu Pak Tomo sama Bu Yanti ini baru ngobrol gitu ya di ruang tengah, tiba-tiba sosok itu muncul lagi. Akan tetapi pocongnya itu nggak sama kayak yang kemarin mereka lihat. Yang kemarin itu kan matanya merah. Akan tapi sosok pocong yang sekarang atau di malam yang kedua itu mukanya rata, akan tetapi masih dengan warna yang hitam, dengan kain kafan yang kayak lusuh gitu ya. Nah, dengan melihat sosok itu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi ke salah satu tangga walaupun sambil sempoyongan gitu ya, karena memang badannya rasanya nggak karuan. Ya alhamdulillah masih bisa jalan gitu. Nah, malam itu langsung pergi ke tetangga depan rumah, bilang kalau kok ada sosok pocong terus ya di rumahku ya. Pak Tomo bilang gitu. Nah, kemudian tetangganya bilang, lah kalau itu yang bisa sih Mbah Wagiem gitu kan, kata si tetangganya itu. Oh, Mbah Wagiem itu siapa? Jadi di kampung itu ada seorang nenek-nenek namanya Mbah Wagiem yang dipercaya untuk memandikan jenazah, dan Mbah Wagiem itu biasa mengobati orang-orang yang terkena sawan gitu. Nah, habis itu si tetangga depan rumahnya itu langsung pergi ke rumah Mbah Wagiem, disuruh datang ke rumahnya Pak Tomo untuk mengobati Pak Tomo sama Bu Yanti gitu kan. Nah, habis itu Mbah Wagiem datang kurang lebih sekitar jam 9 malam. Mbah Wagiem sambil membawa daun sawan, kalau orang Jawa ya. Daun sawan itu kayak pandan itu ya, hampir kayak pandan tapi bukan pandan. Kalau orang Jawa tahu. Daun sawan sama apalah pokoknya itu bahasa Jawanya itu disembur. Dibacain doa terus disembur. Disembur itu daun-daun sawan itu, atau ya intinya ada daun, ada apalah, ada garam, ada apa itu, dikunyah sama Mbah Wagiem. Dikunyah, habis itu disemburkan ke tubuh Bu Yanti sama Pak Tomo. Nah, habis diobati sama Mbah Wagiem, kemudian Pak Tomo sama Bu Yanti ini ngerasa badannya tiba-tiba berangsur enak gitu ya. Akhirnya malam yang kedua itu setelah ada yang meninggal tadi, Pak Tomo sama Bu Yanti bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kemudian di hari ketiga setelah ada orang yang meninggal tadi ya, di hari yang ketiga malam harinya Pak Tomo itu melihat sosok pocong lagi. Akan tapi
pocongnya itu kayak setengah badan gitu loh, kayak setengah badan, dan pocongnya itu kayak menggantung gitu, menggantung di depan pintu rumah. Nah, jadi waktu itu ya kurang lebih sekitar jam 9 malam lah. Habis itu ya udah, saking takutnya Pak Tomo ini langsung masuk ke kamar, nemuin istrinya yang baru di kamar. Nah, sosok pocong itu bergelantungan ya kurang lebih sekitar 10 detik atau 15 detik lah. Habis itu ketika pocong itu udah nggak ada, Pak Tomo sama Bu Yanti pergi ke tetangga depan rumahnya. Kembali lagi tanya mengenai keadaan rumahnya. Jadi kenapa sih kok banyak pocong gitu? Kemarin ada pocong, sekarang ada pocong, malam ini ada pocong gitu. Habis itu tetangga depan rumahnya cuma bilang, wah nggak tahu itu, yang tahu Mbah Giem. Loh, emang seampuh apa Mbah Giem sehingga tahu pocong gitu kan? Jadi kayak setengah nggak percaya dan malah jadi pertanyaan Mbah Giem itu siapa gitu kan? Habis itu karena memang apa udah sembuh ya dari demam, Pak Tomo sama Bu Yanti malam itu langsung pergi sendiri ke rumahnya Mbah Giem, menanyakan tentang sosok pocong yang ada di rumahnya itu selama 3 hari ini gitu. Nah, sesampainya di rumahnya Mbah Giem cuma ngasih apa satu gelas air putih. Nah, air putih itu langsung dimasukin ke dalam plastik dan airnya itu dibawa pulang. Sesampainya di rumah, air itu nanti dikucurkan di sudut-sudut rumah. Insya Allah pocong itu nggak muncul lagi, kata Mbah Giem. Nah, habis itu yaudah, dibawanya air putih itu, terus dilakuin sesuai perintah Mbah Giem. Malam harinya sosok pocong itu udah nggak keluar lagi. Nah, habis itu pagi harinya ketika Bu Yanti ini belanja gitu ya di warung, dan Mbah Giem juga belanja di warung, mereka ketemu. Dan Mbah Giem berpesan kalau kamu kemarin itu kena sawan orang meninggal 3 hari yang lalu gitu, kata Mbah Giem. Bu Yanti bilang, emang sawan itu apa sih Mbah gitu kan. Waktu itu Mbah Giem cuma bilang kalau sawan itu ya sawan, kamu sakit karena ada orang meninggal, apalagi kemarin sempat ada jemuran pakaian yang ada di depan rumah gitu kan. Nah, percaya nggak percaya, Bu Yanti ini akhirnya juga percaya karena memang ngalamin sendiri gitu kan. Nah, selesainya Bu Yanti ini belanja di warung itu, terus pulang ke rumah, akhirnya ya udah berjalan normal seperti biasanya, nggak ada sosok pocong itu lagi. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, Pak Tomo ini mikir kalau penasaran dengan sosok Mbah Giem. Kenapa Mbah Giem itu kok tahu segalanya tentang pocong, tentang sawan, tentang apalah itu. Emang Mbah Giem siapa gitu kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain. Mungkin ada part yang kedua yang membahas tentang siapa itu Mbah Giem, yang pastinya makin seru. Maka dari itu pantengin terus Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.